Kiper timnas Argentina, Emiliano Martinez menjadi sorotan selepas laga final Piala Dunia 2022, kala Argentina menghadapi Prancis. Dalam laga tersebut, Martinez menjadi salah satu pahlawan kemenangan Argentina atas Prancis di final Piala Dunia 2022. Berkat penampilan gemilang pada laga final itu, Emiliano Martinez dinobatkan sebagai kiper terbaik Piala Dunia 2022 dengan meraih sarung tangan emas atau trofi La Piacin. Namun, penyerahan penghargaan individu Piala Dunia 2022 tersebut membuat Martinez menjadi sorotan dengan cara yang lain. Martinez merayakan keberhasilan itu dengan cara berbeda dan tidak pantas dilakukannya. Tak ayal berkat aksinya, Martinez pun mendapat banyak kecaman dari aksi vulgarnya tersebut.